Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Pak Husin. Hari ini saya berada di Kota Taib, masih di Taib, di pabrik parfum. Ya teman-temanku, seperti apa suasananya di Kota Taib yang berada di pabrik parfum ini ya? Lama nggak kesini saya. Kayaknya ada kesempatan kesini lagi. Oke, langsung stasiun terus, tonton terusnya sampai selesai. Nah, seperti ini di Taib ya, pegunungan, udaranya sejuk dan spoi-spoi teman-teman ya. Itu depan batu cuma ditata, nggak dikasih semen, tapi kuat ya, masya Allah. Ini jamaah-jamaah dari Indonesia, banyak semuanya, rata-rata dari Indonesia. Nah itu ada rumah santai di atas itu, ada bunga-bunga hiasan, masya Allah yang bagus sekali. Untuk para bersantai, para jamaah haji, untuk bersantai sambil melihat suasana pegunungan yang ada di Taib. Ini dominannya orang Indonesia, jamaah haji maupun para peziarah ini. Orang Indonesia suka borong-borong, suka belanja-belanja ini. Udah rame banget ya sampai sana. Ada coklat, ada buah-buahan, dan ada kacang-kacangan juga, ada aksesoris pernik-pernik ya. Naik turun ya gunung ini, subur ya, ada belimbing juga di situ. Ada pohon belimbing, udaranya sejuk banget, adem. Nah, jalan aksesoris. Nah itu di depan kita cross hop itu pabrik parfum ya, untuk pembuatan parfum itu di situ. Ya. Ramai banyak para jamaah haji dari Indonesia teman-teman ya. Ini langsung dari tokonya parfum ini. Wangi, sangat wangi. Kita coba mendekat ya teman-teman. Nah itu membludak ya, para tamu-tamu Allah ini memborong parfum di Rose Shop yang ada di Taib. Sampai sana anak-anak ya, pada ngadem ya di depan parfum, pada ngadem teman-teman. Ini berhubung ngajian tahun ini sudah selesai ya, tinggal segini ya, tapi tetap ada pengunjungnya walaupun nggak banyak, nggak sepadat yang tahun-tahun lalu sebelum corona itu ya. Nanti di tahun-tahun yang akan datang, insyaallah mungkin tambah kota, jamaah haji mungkin makin banyak ya. Panas di sini teman-teman karena kamera nggak mampu ya, untuk cahaya terik matahari ini panas sekali ya.
punya kayak toko buah. Duh, mendeng. Kita coba melipir melihat di belakang seperti apa suasana Kota Taib, pegunungan ini. Ya. Itu di gunung itu banyak hijau-hijauan ya. Banyak hijau-hijauan yang tumbuh subur di sini. Karena cuaca adem. Nah, itu banyak kaktus ya. Pohon kaktus ini. Sampai macet jalannya ya. Ini soalnya nanjak ini. Ini jalan ini nanjak banget. Nanjak atas ya. Daerah pegunungan di Taib itu memang naik turun jalannya berliku-liku. Dan suasananya juga bagus dilihat secara langsung ya. Cuacanya juga adem. Oke, segitu aja video rekan hari ini. Mudah-mudahan menghibur ya dan suka video ini. Silakan like, komen, dan subscribe, share ke seluruh media sosial kalian agar teman-teman tahu seperti ini suasana sore di Kota Taib ya, di pabrik parfum ya. Oke, sudah studio, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.